Halo teman-teman, tadi nanti di video saya itu ada salah penyebutan. Nah, ternyata di sini ada srut untuk pembuatan faktur dari pabrik Yunvee langsung. Jadi setiap pembelian T3S ini dapat srut. Ini nanti kalau semisal teman-teman mau pesen faktur bisa langsung di kita. Jadi T3S ini sudah bisa disuratkan. Dan tadi review saya sebelumnya belum bisa disuratkan karena saya kurang tahu. Ternyata setelah saya cek sudah bisa disuratkan, dan ini srut uji tipe unit. Teman-teman yang minat boleh langsung pesen ya. Terima kasih. Mohon maaf. Halo pecinta motor listrik Molis. Nah, kali ini kita akan review Molis. Molisnya Molis Yunvee. Salam super, salam go green. Nah, ini super. Tulisan dari tipe-tipe motor yang ada di Yunvee. Nah, ini tampilannya Vespa listrik. Ya, ini tipe T3S. Yang sebelumnya ada tipe T3, kali ini kita akan review T3S. Sorry untuk videonya sering telat karena nggak sempat video. Tampilannya mirip, benar-benar mirip sekali sama tipe sebelumnya T3. Cuman yang membedakan spek. Oke ya, langsung kita cek mana yang terlebih dahulu. Kita langsung lihat fiturnya ya. Kita nyalakan. Di sini ada tulisan P parkir. Jadi kita rem dulu sekali. Ini. Nah, kalau udah 00, ini ready tulisannya. Baru dikasih. Kita coba dulu ya speed pertama ya. Pertama dia lari 41, speed 2 53. Nah, kalau T3 yang lama kayaknya speednya sekian. Ini speed 3 lebih kenceng ya, bisa sampai 70. Oke. Untuk pengaturan speednya di sini. Speed atasnya ini lampu. Dan ini kalau semisal tombol ini saya lupa namanya. Jadi ini fungsinya kalau semisal kita lagi jalan, ini bisa dipencet. Kalau dipencet nanti otomatis dia unitnya bisa jalan sendiri. Jadi contoh kita bisa lari 50 seperti tadi. Lari 50 ini dipencet. Nah, nanti dia kita gasnya meskipun dilepas, dia tetap larinya 50, bisa lari normal. Dan ini dia tanda parkir. Kalau misal ada tulisan P, kita bisa pencet sini juga. Dan satu lagi di sini, ini juga lampu. Ini lampu untuk shortcut. Dim ya, kelihatan dimnya. Dan ini ada lampu sen. Kita lihat lampu sennya. Kayak gini. Gak jauh beda sama tipe sebelumnya. Ini ada bel, ada tempat untuk ngecas, ada candalannya juga.
sini juga ada box sama seperti titik sebelumnya. Nah, untuk remnya sendiri juga pakai rem cakram hanya ring 10 standar samping, standar tengah, post step belakang. Nah, ini. Nah, di sini T3 sendiri masih kalau buka cok masih pakai kunci manual ya. Seperti biasa. Tambahkan penampakan joknya ya sama seperti titik sebelumnya. MCB ini contoh faktur, ini faktur T3 yang lama untuk buat STNK RTA, tapi untuk tipe T3 ini dia belum bisa ya karena unitnya masih baru. Untuk T3S juga ini dia pakai dinamo, sini kelihatan. Wattnya 1200, baterainya 72 volt 20 ampere. Jadi untuk T3S ini dia perbaruan dari T3 yang lama. Yang membedakan adalah baterai, kalau yang T3 sebelumnya pakai baterai 60 volt ya, kalau T3S ini dia pakai baterai 72 volt. Dan untuk dinamonya T3S ini pakai 1200 dan untuk T3 yang lama dia pakai baterai 800 watt. Gitu. Di speknya ini bisa lebih jauh ya. Bandingkan T3 yang lama. Dan untuk tanjakan-tanjakan T3S ini juga lebih kuat. Oke teman-teman, pecinta sepeda motor listrik mau di sini, yang minat boleh lanjut WA telepon saya, ditanyakan harga, lokasi dan lain-lain. Nah, motor listrik ini juga sama, dia dilengkapi kunci manual 2, remote-nya juga ada 2. Dan untuk fungsi-fungsi remote juga sama. Tanda flash dipencet 2 kali untuk menyalakan. Gambar gembok terbuka untuk mematikan, gambar gembok tertutup buat alarm. Oke, yang minat boleh ditanyakan harga, lokasi dan warna-warna yang tersedia. Untuk area Jawa Timur boleh COD ya. Mohon maaf untuk di luar Jawa Timur belum bisa karena kita kerjasamanya sama pihak ekspedisi kargo khusus Jawa Timur. Di luar Jawa Timur belum bisa. Yang dekat-dekat seperti Jawa Tengah, Bali juga belum bisa. Yang minat boleh langsung WA. Ya, ini dari Winfly. Selamat siang, salam Goprin.